Oke kawan, ini Manu datang ke langganannya Mbak Tuti janda lincah. Ya Manu ya? Iya. Nanti kamu pesan apa Manu? Aku pesan pecel lele, ayam, bebek, endog bebek. Ora tak pesen kabeh. Ngene. Masa enggak? Kenyang kok. Nah, masa enggak kangen sama mbaknya yang semelohi ini? Kangen dong. Nah, ini dia abang-abang. Abang-abang ora legi. Legi. Abang-abang nang kerapatan. Nah, apa nih? Kuwi ngono jenenge pocongan. Oh, iso. Putih-putih nang kuburan. Hei, es nuenu. Hei. Biasanya senengane es Mbak Manu iki. Es apa? Es buah lho, ndak no? Es apa no? Jereng. Es apa? Jereng. Nah, ini Manu kawan. Ini lama sekali Manu enggak kesini ya. Ini udah jumpa di penjualnya. Mbak Tuti cantik, Mbak Tuti janda lincah. Pakai susu kok, Ra? Pakai susu kan ini. Oke, kawan ini. Masuk ini lawan ngabe Mbak iki mau. Kumpulan. Pak Budi cek sambeng. Iya biasa minggu-minggu kan pek anoan. Oke kawan, ini kita masih menunggu kawan-kawan untuk makan nanti ya. Ini disediakan pecel lele juga ada. Ayam bebek enten nggih? Bebek. Menune napa mawon ndak selengkap ini menune? Apa? Menune napa mawon? Ayam bebek sama lele, kadang juga ada jeroan usus, Pak. Oh, gitu. Iya. Kalau lelenya pinten, Mbak? Dijelaskan mohon. Sapor sih sama nasi. Yeah. 16. Sama minumnya itu. Sama minum 19. Okay. Kalau bebeknya? Bebek sama minum 23, 23. Ayam sama. Sama ya, nah, ya. Kalau nasi toh? Nasi toh 3.000, Pak. Oh, mungkin ada yang tanduk nasi toh. Oke. Okay. Oh, jadi... Kalau tanduk gratis. Oh, gitu, Mbak. Oke. Okay. Kok enak banget. Oke, oke. Nah, ini kawan ini makan di sini tuh kalau imbuh nasi lagi itu bonus katanya. Nasinya nggak dihitung Mbak ya? Enggak. Mungkin nggak bisa ngitung mungkin ya. Oke. Sama Mbak Tati. Tati nggih? Nggih. Wah, lali Pak jenenge wong ngene iki ngelane wong. Ini lagi masak lele itu pesanan nih Mbak Yuli tadi mau pesen. Sofiana. Ini Manunya masih mana tadi? Masih ada panggilan ya, nanti mungkin kembali lagi Mas Manunya ya. Dia nanti tadi pesan apa Mas Manunya tadi, Mbak? Es toh. Iya, es. Oh, udah habis ini ya? Iya. Sandekan ini, Mbak. Catanya 3 gelas, Mbak, itu Manu itu. Satu minum 3 gelas, Pak, Manu ya, niku. Nggih. Tapi niku langsung dipanggil tiang ya. Di sebelahnya Mbak Tuti janda lincah ada penjual lontong. Lontong sinten namene Mbah Sibah. Pinten lontonge pinten sak manganan? 5.000 murah niku, Pak. 5.000 ya. Mantap. Lokasinya nang pundi niku? Meriang. Lokasine pundi niki? Lokasi. Desane pundi? Doro. Kecamatane? Ya wis rame. Pasar Doro, Pasar Doro. Oh, nggih nggih. Ya, ngene kula kenalaken Mbah Gandeng kalih Mbak Tuti. Mbak Tati. Oh, Mbak Tati Tuti to, Mbak? Mbak Tati, Pak. Lokasinya luas dan apabila hujan ini tidak becek ya. Ini sudah ada papeng. Nah, itu lontong semboknya 5.000. Dan sebelahnya itu ada janda lincah. Budi. Yeah.
Nah ini saya pesan jus susu ini dibuatkan. Susunya saya kok sedikit enggak ya? Susunya ya banyak. Oh banyak, susunya banyak ton. Nah ini. Kental. Wah, mantap ton. Nah ini jus susunya. Susunya banyak. Iya iya, masuk lali lo. Ini saya lagi liputan ton. Ya, ini mbaknya datang lagi toh, Ndek. Bakul londongnya Dugi Malih. Nggih, Dugi Malih nih. Nggih. Kok gimbalan iki bagian pengimbalan? Nggih, bagian pengimbalan, Ton. Londong ya enak, lho. Enak, Ton, ngopi-ngopi ae sik. Ha iki. Nggih, enake. Jo susu enak. Enak sawah. Enak sawah. Ayo. Siaga menunggu pembelinya. Oke. Okay. Ledos videomu engko. Jenenge apik kok jandal, jandal liuncah, liuncah nggih. Nggih. Bapak sing anget. Heh? Piye? Pas ngomongne. Ya ya wis. Pas, Gum. Wis. Sese. Oke, masuk. Budi. Duit ketok sih, nek duit. Nah, inilah Mbak Yul sudah tidak kelihatan uang. Pesan es. Selalu dilayani dengan baik dengan oleh bakulnya. Bakul cantik. Janda lincah. Me van a hacer un bajo.